Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng jawab menengah, jawab malah nangin. Rame tuh nek jawab salam ya. Rame tuh sing semangat diantar bengok-bengok ora apa-apa. Temene nek aku ku wonge wong luas ya. Nanti arep bengok-bengok pas pengajianku ora apa-apa, sing penting gateke ya. Winging-winging muri-muri barang ae, mbak-mbak e jawab salam. Merko salam kuwi isine manfaat kabeh. Sing jawab salamku tak dongake rezekine lancar. Amin. Jajak lho mati ngomong. Jajane saya akeh. Pelajaran mudeng kabeh. Amin. Ya sing amin-amin tok ngene iki wae. Sing mburi ramen ya ndonga dhewe apa. Wes, pokoke rame ra apa-apa. Sing banter nek wel, cah nom ya. Jadi seperti itu dongake bareng-bareng muka-muka sing duwe ayang enek apa ora dawembe sing abot tetapi se aduh wetengku ngelah mergo lali ramangan ora dielingke enak ya sing endi bae sing endi tungake bareng-bareng dina iki sing mbayang muga-muga tahun baru Islam bebek. Tahun baru harus ada gerakan baru. Tahun baru ya. Mau balahan. Kau anak ni panggilan itu ayang, ayah, mumba, mama, papa. Enak enak ni kan? Mana kelas siji kaya ngono, kelas loro pedot. Terus panggilannya dadi apa? Rondo karo bunda. Ya iya ta? Wong mana wis ayah bunda wis kaya wong rabi ya ta? Ah babi, babi sak sak nek wis tebat-tebat. Oh. Cek, pas. Marah ora gayung ya. Dawuh ngono kuwi ati ha sing kelas loro kelas telu pedot siap-siap dadi rondo karo duda. Wae dongake pedot gen. Lah apa? SMP kok wis ayangan wianan ya Allah. Ayah baru ngapain? Bentar bun, ayah baru ngarit. Yora gagah ya ta. Ana astaghfirullah. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Kok madem lorok ya aku ta cah. Wis ngene kuwi wae. Alah, tahun baru harus ada semangat baru semboyane lho membangun generasi yang cerdas. Halo perempuan wong wedok, halo. Santriwati mana? Halo. Halo. Ya, santriwati cerdas itu enggak mau kalau cuman dikasih kumbal rumana ya. Jadi di awal ini kita buka doa semoga yang punya ayang semoga sing yang jangan dan pedot.
sing cerdas. Masa gerti WA, kamu bagaikan mentari di siang hari. Ngono dijawab so sweet. Ramu tu nanti. Naudu billahi min. Hati-hati ya. Hati-hati. Sing dilokke ngono kuwi ora mung awakmu tok. Ngerti aku wong lanang-lanang ini ngerti. Mulano ya, aku ora seneng karo wong lanang. Nah iya, nanti kaya ngono. Kita doakan bersama ya toh, semoga di tahun baru besok semuanya tambah cerdas. Amin. Tambah disiplin. Amin. Serambuan terus tak bengok-bengok dhewe ya. Tambah berakhlak. Amin Allahumma. Amin. Dijawab, dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena dalam salam itu banyak doa. Assalamualaikum. Dijawab kok malah menengai. Assalamualaikum. Semoga kalian semua selamat. Amin. Selamat keluarganya. Amin. Selamat sekolahnya. Amin. Selamat bapak ibu gurunya. Amin. Selamat dunianya. Amin. Selamat akhiratnya. Amin. Lho, kuwi lagi potongan awal tok. Belum lagi nanti warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dan semoga kalian mendapatkan keberkahan dari Allah. Cukuplah dunia dan akhirat dengan kalian mengucap salam. Makanya kalau di sekolahan itu ada tulisannya gitu, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Cukup kuwi. Dadi wong iku kudu meseman. Ndi? Joso biyo apa ora? Dajal biyo. Ya? Kata Nabi apa? Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi nek pengen sedekah tanpa ngetone duit, cukup mesem noleh ngiwa karo nengen. Iya, mandang noleh nengen padha mesem. Kowe iki ngopo yang ngiyu ngono. Wong lanang padha nglana. Ora apa-apa, sing penting bahagia, sing penting senang. Wong kok wis senang, wong kok bahagia, sinau gampang. Yo. Sing paling mbok senengi pelajaran apa? Penjas. Hah? Makane mbok dah. Cici-cici lho. Fikih, apa nih? Ulang, SKI, ada. Matematika sing seneng angkat tangan. Dokumen sing padha aku. Lah iya, tapi nek wis seneng insyaallah gampang. Senenge karo hadis, karo Al-Qur'an hadis, kuwi luasah dikongkon sinau bakale sinau. Senenge karo fikih, ora usah kon buka buku fikih, wis buka dhewe. Seneng karo matematika, ora usah kon ngongkon ngapalke rumus, wis apalan dhewe. Dadi sing kudu mbok senengi kuwi dudu ayang-ayang. Sing mbok senengi tahun baru sesuk kudune pelajaran. Ngerti apa ora? Mbok lakoni apa ora? Lha kok ora piye?
Lah wong ngerti dilakoni. Ngendikanipun Kanjeng Nabi napa sami'na wa atho'na ne wis krungu manfaat wa atho'na dilakoni. Pengen dhewe selamat kabeh apa ora? Yo, tangan diangkat kabeh. Konsen rahasia hafal. Yo diangkat tangane ya, dongake sing ngangkat tangane. Muga-muga apa ndak? Muga-muga sekolahnya lancar. Ranking siji kabeh. Gurune bingung le areng biji. Halo. Oke, konsen rahasia. Ikuti perintah saya yo. Tunjuk kepala. Fikir. Krungora, fikir. Zikir. Amal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap? Ya. Iki malah gek TK. TKI alon, alon. Nek SD SMP rada cepet, MTs sapa meneh konsen? Terus yo. Konsen. Sing semangat ya. 1 2 3. Iki Allahu Akbar. Konsen. Transio. Iki amal. Allahu Akbar nek ngene konsen. Terus sarapan dong bocah. Olah poso kabeh alhamdulillah ya Allah. Poso Daud nih ya. Konsen. Berhasil, insya Allah aman uripmu. 1, 2, 3 oke, tepuk tangan semuanya. Wis ndak kaya doro. Jadi seperti itu, minimal yang kalian harus lakukan sebagai siswa MTs N4 Karanganyar, terus nggih. Kok keliru ya. Melakukan sesuatu kudu di kudu di pikir. Jadi dinggo pikirane. Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak dengan miliaran sel, itu harus digunakan. Melakukan sesuatu kayak gue lungguh ngene iki. Arek omongan dhewe kuwi oleh apa ora janjane? Ya ora oleh omongan dhewe. Nek omongan kuwi karo kancane. Nek omongan dhewe berarti kowe kowe dhewe omong ya. Aku ora apa ya. Kok omongan dhewe, omong-omong dhewe, dhewe nguyu-nguyu dhewe. Mesak iki tenan ora ndek kanca. Halo. Santri. Jawab siap ora ya? Santri. Siap. Santri-santri. Siap. Santri harus mau. Ah, sangel. Santri harus mau. Mikir. Orang waton dilakoni loso wae. Cano wae. Motor ya gwar-wer-wer kenal motor banter-banter ge. Enak ngene iki kan? Itu ciri-ciri siswa kurang perhatian. Jadi ciri-ciri siswa kurang kasih sayang. Ya Allah, mesake ke dikancani diberi perhatian gendang mari amin Allahumma. Ya ono wong wedo-wedo, halo wong wedo. Ati ati nek ene WA saka wong lanang, assalamualaikum ukhti. Dijawab piye? Waalaikumsalam boyong. Masane sing dhewe ngono kowe tok. Wayah arek kemis ngene kae, udah sahur apa belum? Udah buka puasa apa belum? Ati, ati. Dipikir saiki mesti eneng gelem. Iya apa ora? Nek bar dibalesi gelem, terus mengko njaluk
voice note. Ayo, assalamualaikum. Ya Allah lucu, ya Allah sing diingi cah SD malahan. Wi anan, ayah baru ngapain? Bentar, ayah mau lemburin dulu ngegim. Lucu-lucu, astagfirullah. Halan. Sing viral diingi malah astagfirullahaladzim. Wong lanang, wong wedok gandengan ditekai. Kamu sama siya apanya? Ngono ya. Mas, apa aman lagi? Astagfirullahaladzim. Tahun baru akhir tahun ini kita harus banyak introspeksi diri. Ditulis gua pulpen orang. Harus banyak introspeksi diri pertama itu. Kedua, biasakan salam. Ketemu sapa wae iki? Ketemu kancane. Weh, bro, assalamualaikum. Ora tun jawab iki piye arepe? Kok jawab ana su. Mbak, assalamualaikum. Nyeluk mbak kok sing nyaut. Ayo ya ya go provokator ya. Wis rasa dijawab. Salam itu yang mengucap sunnah, yang menjawab wajib. Orang jawab salam berarti dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersalam, siapapun yang pegang mic ini pasti mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya ora? Sopo wae mbuh MC, mbuh Pak Sri, mbuh Pak sopo mau gak apa lagiane. Itu semuanya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Karena atas nikmat yang diberikan Allah, ku iso melaku teko kene, iso motoran teko kene, iso pit-pitan teko kene, iso lungguh ning kene, itu nikmat alhamdulillah. Karena banyak teman-teman kita yang enggak bisa sekolah hari ini mungkin karena sakit. Enggak bisa sekolah hari ini mungkin karena jauh dari sekolahan. Enggak bisa sekolah hari ini mungkin karena apa? Anu, banjir. Ya ini ada banjir. Ini musim kemarau, Bos. Jadi seperti itu. Lah yang bisa hadir hari ini harus disyukuri minimal mazandalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, besok kompak muni alhamdulillah. Ditelok dina iki mau syukur karo sambatmu kendi. Kok iso? Kau iso oke sambate. Naudzubillah ini gali. Coba dilihat kalian, ya Allah. Dendri mata kabeh? Punya mata semuanya? Ora dolo comotonan? Ucap syukur. Alhamdulillah. Iki nek kowe nesu karo aku mbok cukup set ora iso mulih. Karena ini minnya min 10. Mata min 10 iku ngarepane iki tok blawur kabeh sing iso kewaca ku min jarake semene iki. Eh, lagi iso maca. Iki wong lanang mau wedok ra pati ketara iki. Lu tenan. Kamu kok kowe sing ora do min, bersyukurlah alhamdulillah. Wujudkan syukur mak kok mata. Apa ya? Nikmat melihat. Oh, matanya. Nah, ya. Kerodo halus ya. Nikmat melihatmu itu gunakan untuk melihat yang baik, baik sesuai tuntunan agama. Orang mbok mbukai HP, TikTok, nonton wong. Enak ya nenu? Oke apa ora?
Astaghfirullah. Yo, bareng-bareng. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shallu ala Nabi Muhammad, beliau istighfar dalam satu hari itu 70 sampai 100 kali. Padahal beliau ahli surga, sudah diberi tempat di surga, bakal mlebu swarga ije istighfar ping 100. Bagus sumben surga apa neraka? Surga. Sing pengen mlebu neraka angkat tangan. Pengen muka kabeh swarga, amin Allahumma amin. Pengen cepet apa suwe? Suwe. Ini sing pengen cepet. Pengen kapan leh? Besok. Besok. Di amin apa lah? Amin. Yo ora apa-apa, sing penting bablas ning swarga. Aku nek dikon pile ya Allah muka pas ngisi pengajian ngene iki jabutan nyawa kula ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Keturutu betul ya, ya. Insya Allah. Bahkan yang hadir-hadir ini, kata Allah, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik yang seperti apa? Yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mau mengajak kepada kebaikan. Halo. Tangan diangkat. Templeke gegere kancane. Alon wae, alon wae, ha. Engko nek banter dadi tawuran. Alon wae ya, alon. Nah, alon. Terake swaramu kalau dikandhe dilus-lus. Hei. Kancaku. Dan tobatoh. Hei, kancaku, seragapa sinau. Alhamdulillah. Ki, wani ngeplas yang gede, dibales bar we. Mengigar aku gede deh ya. Rawani ya. Lagu lagi gini doang, pleng. Mangsane. Ibeleke kancane. Yo, baleni. Hei. Kancaku. Oke, ileng ngaji. Timbangane PUBG. Rungono. Lakonono. Ayo, kira-kira kowe nek dolanan pagi sedina kuat apa ora? Kuat. Mobile Legend? Kuat. Free Fire? Kuat. Kok ngrumane wong ngaji sedilute kok panas? Ono mari, ndang bar, ndang bar ono aku ngrumak. Astagfirullah. Lain apa-apa kudu dipikir sih. Main PUBG boleh apa enggak? Boleh. Boleh ning aja kerep-kerep. Hei. Halo. Penelitian mengungkapkan siswa yang bermain apa kuwi? FPS, ngerti FPS? First person shoot termasuk PUBG Mobile Legends sak piturute itu pikirane ingatannya berkurang drastis lebih jauh daripada sing ngapalke
Quran. Lo ngapalke Quran kuwi malah saya meningkat ingatannya. Oke, manfaati. Tapi nek kuwi dolanan PUBG, Free Fire, Mobile Legend, siap-siap dilurui kancane ora noleh. Yo lah. Sti, malah gek ngopo? Piye kabarmu? Ora noleh, yakin. Omongane saya sithik, gek omongane apik-apik apa elek-elek. Woi tar buat pacet bete bete pacet tit. Yo disen lo yo disensor gandeng kowe cah MTS papat nek dolan lan ono kae kudu islami. Siap siap dolanan padha-padha papsi. Wetan-wetan, woi tembak-tembak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, betul-betul, Allahu Akbar. Liyo dikawo islami, aja gerni sekolah entah kita apik, teko ngomah kita bok, bok, astagfirullah. Mana itu yang aneh? Lebih nanti. Ngarep apa mburi? Kosong motonan, kopian, mandi ya orang tu. Ya, sama enam. Jadi seperti itu, kudu gelam mi. Halo, kudu gelam. Santri, siap. Santri, 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 santri. Semua adalah santri termasuk saya. Santri itu mengabdi kepada Ilahi Rabbi, mengabdi kepada Allah. Kalau kalian di sekolahan melalui bapak ibu guru, kalau di rumah dengan orang tua bapak ibu di rumah. Halo, yang masih punya bapak ibu angkat tangan. Oke, yang tinggal bapak angkat tangan. Yang tinggal ibu angkat tangan. Ada. Yang masih punya bapak ibu bersyukurlah, alhamdulillah. Yang tinggal bapak tetap bersyukur, alhamdulillah. Yang tinggal ibu tetap bersyukur, alhamdulillah. Karena orang tua kalian masukkan ke MTS N4 ini, berharap kalian bisa menjadi putra putri yang soleh dan lihat cerdas, mandiri, berakhlakul karimah. Karo bapak karo ibu le tolong tukana lawuh jape piye. Riyul kok seto pak ije separo. Astagfirullah, le menteng ke HP timbangane pak e. Luwih penting ke HP timbangane mbok e. Luwih penting ke balesi WA timbangane dikongkon wong tu wane. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah Minal Khotoya. Terus astagfirullah minal khotoya. Perbanyak istighfar mergo dhewe kakean dosa. Coba padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan santri siap. Santri siap. Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan sekali-kali membantah kepada orang tua meskipun hanya berkata ah tau gak itu ya kowe malah wah. Astagfirullah aladzim. Halo, hai anak sing kaya ngono kuwi rungokno lakonan sampeyan kuwi gedhe arep dadi apa. Halo, bolpene dicekel
Tuliskan sampean we gede pengen dadi apa tulisno. Astagfirullahaladzim. We pengen dadi Ultraman. Ultraman lho wis pensiun. Malah kumpul ning warung kopi. Ora sekolah kamar mandi. Arep dadi Ultraman. Kasep. Tulisen. We pengen dadi apa? Karena menurut penelitian, orang yang menuliskan cita-citanya itu lebih mudah terwujud daripada guru omong-omong tok. Tulis, yo, tulis. Pengen apa, pengen jadi apa, tulis. Dalam waktu 10 detik, yo. 1 2 3 4 5 Berarti tulis kok diamini bareng-bareng ya. 6 7 8 9 10 Itu yang dapat apa mas? Orang sukses. Orang sukses, amin Allah ma. Amin. Orang sukses itu yang piye? Hah? Orang sukses itu yang piye? Sukses kerjaan. Sukses kerjaan. Sukses kerjaan. Nah, orang sukses kerjaan ini orang sukses ke piye? Oke, duit deh, apa mana? Suke, bedanya apa? Oke, bu. Astagfirullah. Ramo, amin Allahumma. Amin. Apa ngelaman ini? Berarti ke calonnya Pak Ki, Yai. Semua nih oke, bujini guru Pak Ki, Yai. Yai siapa ya? Hah? Kiai Zaka ya. Oraka ya. Amin Allahumma. Ora apa-apa. Ya mboten ibu nggih. Lho diploro ibu-ibu ya ngapok. Jadi seperti itu. Apa meneh wong sukses iki piye? Suke duite. Terus apa meneh? Oke bojo. Apa meneh? Akeh mobile apa meneh? Akeh omahe sing nganggo ni sapa? Akeh anak apa meneh? Kowe kita sama-sama sing wong tuwek to cah. Jadi nek potongane sukses kaya ngono, wong-wong sing ning TV kae kudune sukses, sukses. Ning malah akhire do ditinggalke. Halo. Omah 10, sukses ya. Mobile 10. Bojone? maksimal papat. Bojone papat. Lima tidak apa. Terus apa nih? Anake? Rong dulu. Tapi nek dikalikan dengan 0 semua menjadi piroe jumlah sak oke-oke sak suge-suge uang nek dikalikan karo kematian bakale 0 mati ditinggal lape bojone dadi rondo omahe dadi warisan mobil ora ditumpahi teko kuburan piye no ngono kuwi 0 nae lha terus wong sukses iki piye. Wah, nek wong sukses sing ngamale akeh. Alhamdulillah. Ya nek bojone akeh bijak ngamal bareng. Iku anggo mbas bojone to ta. Terus apa meneh? Wong nek sing sugih, kesugihane dienggo ning dalane Gusti Allah. Ngerti masjid turun di plafon ngene iki ya. Nggih, nggih. Iya, iya pangerten no. Bu, iki infak kono butuh piro to bu? Ngono. Jajal dadi wong sugih sing manfaat. Agar tidak dikalikan dengan nol, makanya harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kowe do sekolah karena Allah, belajar karena Allah, kelak bekerja juga karena Allah agar bernilai ibadah. Amin Allahumma
Amin. Sehingga perkaliannya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan dengan kali 0. Siap semuanya? Luruskan niat. 1 Muharram besok, luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Pedot. Amin Allahumma. Amin. Ye, manilah kaya umri ke. Wah, aku agak sayang-sayang otak. Astagfirullah halal dosa ya nduk nduk nenek lele hati hati santri. Kalau sudah difikir di fikir, halo, catat fikir, fikir amal itu yang menjadikan amalan kita menjadi amal akhirat. Kuwi lungguh ning kene, lungguh diprotok mergo diundang bapak ibu guru, ora dadi amal. Tapi nek mbok niati thalabul ilmi, dudukmu berpahala senajan kuwi omongan. Kok malah meneng wae kuwi mau omongan kok kowe. Kuwi iki lho, malah meloroki aku. Jadi sing do lungguh-lungguh ini diniati iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi taala, itu ganjaran iktikaf, itu ganjaran thalabul ilmi. Alhamdulillah ilmunya tersalurkan. Kalau ulama terdahulu itu lebih mementingkan adab. Halo. Hai. Adab dulu baru ilmu. Kalau kalian mau ridhonya Allah, siapa yang mau ridhonya Allah angkat tangan? Yang mau ridhonya Allah angkat tangan? Yuk, tirukan. Ridho Allah. Fi ridho walidain. Turunkan. Wih, enggak ada. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang Allah. Kini ngerti. Jadi bagaimana kamu bisa membahagiakan orang tua? Ngerti? Senengi wong tua ki mong siji. Halo. Berake ya. Orang tua itu senang ketika kalian diperintah, dikongkon dan lain sebagainya. Kowe kudu manut apa? 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 Manut lo ya. Kuitok lewayai atus. Kowe mangkat atus, bapak ibu seneng apa ora? Lewayai sekolah, kowe mangkat sekolah, bapak ibu seneng apa ora? Lewayai madang, kowe madang, bapak ibu seneng apa ora? Gur kuitok. Eneng sing ora pengen nyenengke wong tua angkat tangan. Konsentrasi. Berarti semua ingin menyenangkan kedua orang tua, fikirlah, zikirlah, tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada hadis Nabi, apakah diperintahkan? Jika diperintahkan, maka lakukan, amalkan. Alhamdulillah. Maka kalian lulus dari MTSN 4 Karanganyar menjadi generasi yang cerdas, mandiri, berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tadi cita-citanya sudah ditulis. Terus tuliskan di lembar selanjutnya sifat burukku. Ayo. Tulisin dhewe, aja tirunan. Lah wong awakmu dhewe mosok tekok kancane. Aku eleke ning endi? Bagi elek kabeh. Coba dituliskan. Kenapa dituliskan keburukan? Karena yang menghambat kalian mencapai cita-cita salah satunya adalah keburukan. Adab kurang baik sama orang yang lebih tua. Dikandani ngengkel, dikongkon ora manut, omongane kasar, gaweane lansak diturut, tuliskan di sana.
Wes, 10 detik ya. 1 2 3 4 5 5 setengah 6 6 setengah 7 7 setengah 8 ora sah tirunan. Iki elekmu ning endi menurutmu? Duwe apa ora? Kok duwe? Welok e ram. Ditulis, tulis, elekmu ning endi ditulis? Eh. Wes siap, wes. 7 8 9 wes. Oke, selanjutnya suwean. Jadi suwe wong sifat elek kok ndok simpen ya rego apa? Suwean. Sing elek tak lumah lho, nek dhuwure apik ngisore elek disuwen sing elek turahke sing apik jenengmu, cita-citamu lan sak pitere tulis. Sing elek disuwek sing isor, suwek. Sobek-sobek ae. Ha. Eh. Ditekam ning tangan kiwa. Ditekam diremet, remet. Ayo. Oh, hati-hati provokasi, hati-hati provokasi. Ya. Wes sebetul di era ngapa-ngapa iki ngapa kae. Oh, gak buku apa ora wong dhuwur kae. Masane ora roh menurut aku. Tulis sifat elekmu tulis, gaweane ngrasani kancane. Ngono-ngono kuwi lho. Gaweane gibah, rasa-rasan, lambe turah, turah lambe. Tulis kabeh ngono. Kandani ngeyel, kandani bapak ibu guru ini jawabnya ping 100. Duh, ayo dang sholat. Sholat apa tuh bu, wong lagi adzan urung kumat kok sarang sholat. Sholat apa tuh bu, wong jenengan itu tuh bu, wong ini lagi pelajaran kok ngejak sholat. Astagfirullah. Ditulis, saya lelek, ditulis. Ditulis, disuwek, ditekem ning tangan kiwa, doa lagi bareng-bareng, yuk, siap? Siap bro. Oh, suwek-suwek. Kayak kowe nek nyuwek surate mantan ngene lho. Mantan majikan. Wes. Tekan diangkat. Ikuti perintah saya. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkanlah kami. Dari sifat tercela ini. Ya Allah. Ampuni kami. Dari sifat ini. Ya Allah. Jadikan kami. Siswa-siswi terbaik. Bagi kedua orang tua kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kantongi. Harta kon gua mbalang kancane ngono. Kantongi, ha kantongi. Wes, bariki engko digua ning tong sampah. Saiki tulisan sifat baikmu. 10 detik. Kurkon nulis 10 detik jamane Allah lah ketarane wong keset. 10 detik tok. 1. Sifat baik, aku ki wong lomo. Hal-hal tenan ora. Aku iruk karo kancorku. Senengane dikir. Ayo sifat baikmu. Apa ora nek? Iki digawe-gawe ngono to, Bi. Aku sing apik apa kae kok karo kancane. Ayo. Aku was. Aku itu orangnya baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Amin Allahumma amin. Tapi sering ngabisin kuota. Podo ae rasane mbok tabung. Sudah 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Yang bekerja tangannya, mulutnya diam dulu. Santri. Santri santri. Anteng-antengan. Ilmu ini saya tahu baru saat kuliah dikaji mendalam.
Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bunyinya apa? Iqra. Artinya bacalah. Kalau kalian tidak menuliskan, terus sapa sing areng mbok maca? Jadi tulislah di situ cita-citamu apa. Tulislah di situ kebaikan yang menyokong cita-citamu. Insya Allah terwujud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak sing cita-citanya jadi pilot. Sama sing pengen jadi pilot angkat tangan. Jadi seperti itu. Apapun yang kalian inginkan tulisen. Bahkan mohon maaf pas kuliah itu, enten papan tulis gede. Iku tak tulisi, pengen ku apa tak tulis kabeh. Pengen duwe usaha percetakan, pengen duwe usaha kolam lele, pengen duwe usaha. Apa tulis kabeh, pengen jadi pengusaha sukses, pengen kuliah S1, pengen kuliah S2, pengen kuliah S3. Tak tulis kabeh. Padahal zaman itu baru S1 semester 1. Mi mikire wis teko kono, muga diijabah Gusti Allah. Amin Allahumma. Akhirnya lulus S1 titelnya SPBI. Akhirnya pengen kuliah lagi, akhirnya lulus S2 titelnya MPBI. Dengan kamu kesempatan kuliah S3. Amin Allahumma. Amin. Titelnya tambah ngarepane tambah Dokter Alfian Ekor Rahmawa. Amin Allahumma. Amin. Di usia 21 tahun kepala sekolah. Cilik-cilik elek-elek kau ingin ini aku kepala sekolah, ya dua periode akhirnya aku mundur alon-alon ganti liane, ya alhamdulillah baru kemarin SK-nya selesai, alhamdulillah. Terus di kampus saya sebagai kepala prodi PAI kemarin, terus naik ganti kepala ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ini aku omongan mau kabeh ono penelitiane. Halo? Anteng-antengan. Terakhir. Manusia menurut penelitian dalam satu hari berpikir 60.000 kata. 60.000 pikiran. Ingat, 80% adalah pikiran negatif. Astagfirullah. Jadi aku ngadek ning kene, kowe ning kono mikirmu apa? Kayak Ustaz ora barbar. Iku bare jam pira? Ustaz ya omongane te akeh men. Ya apa ora? Ngerti ae Mas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Fadkuruli adkurkum. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kepadamu. Sosutonoi. Ketika aku ingat kepadamu, maka engkau akan ingat kepadaku. Alhamdulillah. Perbanyak dzikir. Amin Allahumma. Amin. Perbanyak. Perbanyak apa? Dzikir. Mangan. Perbanyak dzikir. Perbanyak dzikir. Perbanyak. Mikir, berbanyak amal, fikir, zikir, amal Allah. Terakhir ya, ayo kita semuanya ulangi lagi. 1, 2, 3, tangan diangkat. Iki tok tinggalanku gori iki tok renek liyane ya. 1, 2, 3, fikir, zikir, amal. Takbir. Di video apa, Pak? Pak Nanang, di video apa? Kayaknya Pak Genisa update status. Ya, fikir, fikir. Siap, kompak. Yo, 1, 2, 3. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Berdoa sebentar yuk. Sebentar yuk. Liridaila wa syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi tabarakan wa sahabat Rasulillah ajmain. Hamdu syakirin hamdan na'imin habba yafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jikal karim wa 'adhim sultanik. Allahumma anta rabbi ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaktani wa ana amduka wa ana ala ahdika wa ahdika masyata'atu bika min syari ma sunatu abu ulaka binamadika alaiya wa abu bidam bifafuli fa inna hu la yafiru dunuba ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah umat yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Jadikanlah umur kami ya Allah umur yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah berikanlah kami rizki yang banyak serta barokah. Ya Allah jadikanlah kami putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada MPSN 4 Karanganyar ya Allah. Berikanlah kesabaran bagi kami untuk mendidik putra-putri kami ya Allah. Jadikanlah lulusannya adalah lulusan yang bermanfaat dimanapun tempatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau ambil kami, ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah orang tua kami ya Allah orang tua ahli syurga, orang tua yang bangga akan putranya putrinya ya Allah, orang tua yang kelak dapat kami doakan ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa tanzil lana bi jamil hajat wa tahhirna bi min jamil sayiat wa tarfa'na bi 'indaka 'ala darajat wa tubaligna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Ya manan ya rahman ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, lancarkanlah kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang mau belajar. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi yang nurut kepada orang tua ya Allah. Jadikanlah kami siswa-siswi yang nurut kepada bapak ibu guru ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami adalah siswa-siswi yang sukses ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Orang lebihnya mohon maaf billahi fi sabil haq wa sabiqul khairat wallahu ma'afiq ila aqwamid dariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.